Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo Rahmat Gobel kembali mengingatkan tentang bahaya mea-mea atau money politics. Hal itu ia sampaikan saat berkampanye di Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dihadiri ribuan massa, Gobel mengatakan melalui politik pembangunan dan politik kesejahteraan yang dilakukannya justru memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada money politics. Karena itu Gobel sejak terpilih menjadi anggota DPR pada 2019 selalu datang minimal sekali dalam sebulan selama 4 hingga 7 hari untuk mendengar aspirasi dan memberikan solusi melalui program. Karena itu ia mengembangkan program pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, perumahan, keluarga, dan pendidikan. Rp100.000. Saya hanya ingin mengingatkan bahaya mea-mea lebih bahaya daripada penyakit COVID itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.